kawan, hasil dari pengecoran yang satu minggu ke belakang ini sudah tumbuh tunasnya. Kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5. Dalam waktu satu minggu sudah tumbuh 5 tunas. Oke, saya kemarin menggunakan pupuk organik ataupun yang disebut dengan 16-16. Inilah hasilnya kawan, alhamdulillah sudah kelihatan. Mohon maaf kawan, karena ini pemula ataupun uji coba. Nanti saya kedepannya insya Allah akan menanam jahe merah yang insya Allah saya menggunakan 1 kilo bibitnya. Mudah-mudahan nanti kedepannya videonya ataupun cara-cara penanamannya akan saya update terus di tentang tutorial tanaman cabai ataupun jahe. Dan silakan bagi yang mau mencoba pengecoran menggunakan pupuk 16-16, insya Allah bermanfaat. Sebelum kita cor dan tanahnya itu kita aduk dulu supaya gembur, agar air cor tersebut bisa meresap dengan cepat dan bisa menghasilkan akar-akarnya tersebut bisa berkembang lebih baik. Oke, langkah pertama kita menggunakan 1 sendok dan langsung kita aduk supaya bisa campur dengan airnya. Dan airnya itu menggunakan saya 1 liter air.
Oke kawan, langsung kita siramkan, tapi jangan terlalu dekat sama akarnya agar akar tersebut tidak terhambat sama air cor ataupun pupuk yang dicorkan. Oke kawan, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.